love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Afifa. Oke, di video kali ini aku bakalan ngasih tau ke kalian review produk dari Oriflame. Dan produknya itu adalah, taraaa, ini dia, On Color. Ini tuh produk dari Oriflame dan ini katanya sih bagus banget buat muka kalian. Dan di sini aku bakalan review ya guys. Di sini dari segi bentuknya, terus nanti warnanya, dan pokoknya aku bakal review produk satu ini. Ini benar-benar bagus banget sih katanya dan aku bakalan cobain. So ya langsung aja kita buka ya guys. Kita buka dulu. Kita unboxing. Permukaan kalau udah dibuka dari sini aja baunya udah kecium banget kayak bau-bau wangi gitu. Ini beratnya 20 gram, dan ini dari busnya sih, ingredientnya sih bagus sih menurut aku. Ada zinc stearatednya, terus ada parabennya, itu yang membuat ini bedak itu bagus juga. Ada juga metil propional juga di bedak ini, dan juga ada juga citronenol dan butipenil ya guys. Oke, langsung aja kita buka. Di sini tertera ada di tulisan beratnya itu 20 gram ya guys, dan juga di sini ada tulisan extra smooth. Berarti ini benar-benar extra smooth dan lebih lembut, dan ini tuh harum buat kegunaannya sehari-hari. Wanginya tuh wangi lembut banget gitu dong. Dan ini tuh pembuatan dari India, made in India di sini tulisannya. Dan di sini ada juga tulisan expired-nya, yaitu tanggal 2023. Untuk komposisinya di sini itu dituliskan ingredientnya itu ada zinc stearate dan ada titanium dioksin, ada methyl paraben dan propyl parabennya. Oh, di sini tuh ada tulisan propyl paraben parfum yang membuat benda ini tuh kayak mungkin tuh kayak wangi gitu sih ya guys. Dan juga ada methyl propionyl cinnamic alcoholnya. Oke, lanjut aja kita langsung buka aja. Oh, ini ada dua. Yang ini bedaknya, dan yang ini ada spon kayak, dan ada kacanya. Bagus banget sih menurut aku. Tuh. Ini kayak aku belinya itu yang warnanya natural, guys. Enggak yang bright. Ini yang natural. Nanti langsung aja aku coba, dan menurut aku ini baunya pas dibuka juga sama. Jadi tuh ditutup, baunya tuh udah kecium gitu loh, guys. Untuk sponnya di sini ada tulisan Oriflame. Tapi sponnya juga tipis-tipis, gimana sih ya? Nggak tipis juga enggak, tebel juga enggak, jadi tuh kayak sedang ini tuh enak banget buat dipakai. Langsung aja kita cobain, ada plastiknya. Lanjut aja, langsung aja kita cobain. Aku cobain dulu ya guys. Setelah aku cobain, ini tuh benar-benar ringan banget di wajah aku. Kayak ini tuh kayak nggak usah pakai apa tuh BB cream ataupun segalanya. Ini tuh nggak ada kandungan BB creamnya. Ini benar-benar pure bedak powder, dan ini tuh bagus banget kalau diaplikasiin sama BB cream. Jadi ini recommended banget sih menurut aku produk dari Oriflame. Kalian bisa coba langsung aja. Segitu dulu aja review produk dari Oriflame, yaitu bedak On Color. Ini menurut aku sih bagus banget sih menurut aku. Jadi buat kalian wajib coba. Dan bentuknya itu mungil banget, pas banget ditaruh di saku ataupun di tas-tas kalian yang mungil. Dan ini juga gak ada kandungan yang berbahaya, dan ini tuh benar-benar bagus sih menurut aku. Ya sebenarnya semua produk itu bagus, tapi untuk dari Oriflame ini sendiri menunjukkan produknya yang natural On Color ini tuh bagus banget sih di muka aku. Muka aku jadi kelihatan lebih kayak apa sih? Ya kayak nggak pakai bedak gitu sih. Oke guys, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe ya guys di bawah, supaya kalian bisa bantu aku untuk mengembangkan channel aku ini. Oke guys, dadah.